ini kan bibit yang kita cari yang apa namanya ukurannya sama entresnya. Entresnya mana? Entres amat. Amat. Siap. Kalau bisa malah ini cari batangnya yang agak lebih gede dari entresnya ya. Supaya lubang jendelanya kita buat jendela kan. Supaya jendelanya bisa sebesar si entres yang kita ambil nanti. Nah, dia bisa di bawah di sini. Malah bahkan ada orang yang ngerjainnya di sini. Terlalu bawah. Tapi terlalu bawah karena nanti pada saat kita tanam di lapang ini bisa ketubuh. Tenggelam malah jadi bikin dia jamuran dan busuk. Baiknya ada di atas. Dua, siap dua mata tenasi. Jadi kita sekarang ini entrisnya yang dicari. Iya, yang dicari itu harus ada mata matanya. Udah mulai timbul. Oh iya. Ini yang agak besar ini ukurannya kalau bisa segini, keberhasilannya lebih tinggi. Ya, dibanding yang ini masih terlalu kecil. Tapi yang udah habis bisa aja. Terbesar, ya. Terbesar. Bisa enggak diperbesar? Diperbesar. Kira-kira ini diperbesar kan? Satu mata doang nih, cuma satu mata ini yang mau kita ambil, kita sayat ya. Nanti nyayatnya harus kena kayunya sedikit sampai ke tengah. Jadi jangan cuma kulitnya. Karena kalau kena kulitnya aja, nanti dia ininya luka si matanya luka. Kalau bisa si kayunya pas di bawah mata itu. Kita potong dulu. Otomatis ya. Kambingnya terbawa semua. Cara motongnya dulu. Cara motongnya masih kayak mau. Motongnya dari bawah ke atas. Enggak paham. Bawahnya mana, Bu? Atasnya mana? Amat lancar sudah amat. Iya. Kita motongnya begini dari bawah. Pak Mas, soalnya pasti bisa. Ya, awas. Pelan-pelan. Pak Mas. Asmat dari Papua, Asmat. Pak Mas. Jadi kayunya ke bawah. Cukrat yang luka enggak usah tangan ya, Pak Mas. Lihat kayunya ke bawah ya. Jadi kita motongnya setengah batang. Lihat. Itu enggak dibersihkan lagi. Tuh, kayunya harus dibuang. Kayunya harus dibuang. Wah, kalau pertama memang sedikit dulu nggak apa-apa, makin lama makin banyak. Padahal dari tengah hari pertama 5 hari di 10 ini kan bisa kita cabut ya, ini kayunya nih ya, kayunya bisa kita cabut nih, kita pegang gini terus cabut. Paduan suaranya enak banget. Wow. Ada bencinya belum? Ada bencinya belum? Kayak wartawannya. Perbesar, perbesar. Sudah. Ya Bu, oke Bu. Oke, ini disimpan jangan sampai kotor. Iya. Belakang Bu. Simpan jangan sampai kotor. Tahan Bu. Kotor ini disimpan. Oh. Nah ini dibikin jendela. Jadi potong kulitnya aja kalau ini ya. Oh iya. Jangan kena kain kulitnya. Ya. Ini jangan terlalu bawah, tapi dia ukurannya sebesar ukuran ini. Bawah matanya ya? Ya, di bawah mata. Jadi ini langsung ditarik.
2 cm lah. Dipotong. Kulitnya ditarik, terus setelah dikelupas 2 cm dipotong separuh. 1 cm. Nah, tidak ya kan? Ditinggalkan sebagian. Tinggalkan separuh. Nah, oh, itu ini tadi dimasukin. Dimasukin tapi jangan terbalik ya posisinya ya. Tunggu atas ke bawah nanti. Jangan ke bawah. Jangan terbalik. Oh iya. Matanya tetap harus di atas. Oke. Okay. Ya, Ibu. Sisipkan ke sini. Baik aja ya. Nah, Patri, titip ya. Kurang dalam. Jadi sini enggak keambil. Tarik lagi. Mas, hati-hati kebanyakan kemiran. Ini Mas, semangat. Oke, nah gini. Ya. Ini nanti ini tinggal di. Ya. Ikat. Kita kan biar kebanyakan tangan, enggak. Ikat dulu di bawah. Mana ikatnya Pak Mat? Ikatnya sama dari bawah ke atas. Ikat mati dulu aja kalau enggak. Mati dulu aja. Mata tulisnya boleh ketutup tapi kalau udah terlalu besar muncul ya kita lewatin aja. Zoom. Zoom banget. Zoom in. Wah ini selebritis. Mantap. Masuk ayo. Ya selebritis. Ini bisa viral. Jangan Pak Ahmad. Viral. Nama IG-nya apa Pak Ahmad? Nggak dikit nanti. Ajukan aja Pak Ahmad. Jadinya begini nanti. Ini enggak sampai 1 jam nih udah jadi dia. Wah, hebat. Fase waktu memotong hidup batang ya. Atau yang generatifnya enggak apa? Membersihkan atasnya. Jadi dulu itu baru dipotong. Ini udah jadi, sudah keluar, udah daunnya lebar, baru boleh dipotong kayak gitu. Jadi ini kan di bawah buat contoh aja. Dipotong. Harusnya setelah ini terbuka, ini terbuka. Jadi udah jadi. Potong jaraknya dari Ini. Mata tunas ke atas. Mata tunas ke atas berapa? Sebaiknya sih ya sekitar 5 sampai 10 cm. Nah ini yang sudah. Ini harus kita buka. Tapi kalau 5 sampai 10 cm bukannya ada keraguan ada mata yang tumbuh yang tinggal. Kalau ada mata enggak apa-apa, tapi kalau tumbuh kita bersihkan. Yang penting jangan terlalu pendek. Nah, kita tinggal buang-buang aja karena dia lebar udah tua. Penuh rasa cinta ya, Bu. Harus dijaga terus. Rasa cinta sama sasa seperti itu. Bagaimana? Siap. Go. Satu beriris. Kalau kondisinya kayak begini sidling, apakah ini harus dibuang ini anak-anak banyak? Oh, ya, dikurangi enggak? Kalau siblingnya kayak gini gimana nih? Apa ini tunas-tunasnya perlu dibuang? Kalau daun dibiarin, tapi kalau ada tunas dibuang. Mohon dibuang. Ini cabang maksudnya. Tunas itu jadi cabang baru. Kalau kayak gini apa, Bu? Itu udah jadi. Enggak. Iya jadi. Berarti dia kalau kayak gini, walaupun dia lebih bekas sayatannya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tapi sebaiknya memang ikatnya yang kuat seperti ini. Nanti begitu dilepas dia nempel. Harusnya. Sampai bekas sayatannya. Cuma daunnya bisa sampai atas ini. Terlalu tinggi juga nggak ada gunanya. Yang penting bekas sayatan tertutup plastik semua dengan maksud air tidak tembus. Tidak apa-apa kalau dia terlalu besar sayatan dan bekas sayatannya.